Polis menafikan bersikap double standard berhubung layanan terhadap pegawai kanan polis yang dituduh membunuh pelajar berusia 17 tahun ketika dihadapkan ke Mahkamah Magistrate pada 18 Disember. Timbalan Ketua Polis Perak Dato' Aziz Zimat Aris berkata kawalan ketat terhadap tertuduh di mahkamah demi menjaga keamanan dan ketenteraman awam di kawasan mahkamah susulan kes terbabit menarik perhatian umum secara meluas. Menurutnya, kawalan terbabit adalah prosedur biasa sebagaimana pesalah lain yang menghadapi perbicaraan mahkamah membabitkan kes yang menarik perhatian ramai. Beliau kata demikian ketika ditemui sewaktu berkunjung ke kediaman keluarga Allahyarham Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri di Taman Cepu Sentosa. Terdahulu, Potong melaporkan pegawai kanan polis berpangkat Deputy Superintendent dikawal ketat sewaktu dibawa ke Mahkamah Magistrate Ipoh untuk berdepan dengan pertuduhan. Jadi, kita membuat kawalan di mahkamah tadi itu adalah bagi menjaga keamanan atau keteraman di kawasan mahkamah. Jadi, kita ada double standard lah, ya. Yeah. Jadi, di mana yang kita tahu bahawa layanan yang diberikan sama seperti mana masalah-masalah yang lain. Ya, yeah.